Situasi Honda saat kedatangan rombongan X Suzuki ini sedang kepayahan. Ditinggal Marc Marquez yang lama cedera, motor yang dikeluhkan mandek pengembangannya karena ketiadaan rider utama dan rider yang bergantian gagal menang di atas Honda. Sebut saja Jorge Lorenzo, Paul Espargaro, dan Alex Marquez. Namun, di musim yang baru berjalan 3 seri ini, Alex Rins telah membuktikan dia mampu beradaptasi dengan cepat di motor V-engine yang sangat berbeda dari inline 4 sebelumnya. Menjadi pembalap Honda tercepat di 2 seri awal musim ini, Alex Rins menggila di seri ketiga di Circuit of the Americas. Di sirkuit favoritnya ini, Alex Rins seperti menggantikan ketidakhadiran Marc Marquez di Chota, di mana Marc selalu tampil spektakuler di sini. Honda yang hanya bisa juara dengan Marc kali ini sukses juga bersama Alex Rins. Rins tampil meyakinkan sejak free practice dan bisa langsung tembus Q2. Di sesi kualifikasi, dia tampil memukau, sempat menjadi yang tercepat, namun kalah dari Pecco Bagnaia di menit-menit akhir. Di balapan sprint, Alex Rins memang harus menyerah dari Pecco dengan Ducatinya. Paket Pecco di balapan sprint memang komplit. Alex Rins sempat berstrategi untuk secepat mungkin overtake Pecco karena dengan kecepatannya, Pecco bisa kabur dengan cepat. Awalnya berhasil, tapi Pecco berhasil kembali menyalipnya. Namun sayangnya strateginya gagal karena Rins melakukan kesalahan di turn 12 dan Bagnaia terlepas hingga akhir balapan. Alex Rins mampu menjaga dengan baik posisi keduanya. Di balapan minggu, Rins justru semakin menunjukkan kapasitasnya di Chota. Rins dari awal balapan mencoba untuk segera menangkap Pecco yang akan kabur. Kemudian berusaha menjaga ritme untuk tetap bersama Pecco. Rins yang mampu menjaga tekanan ke Pecco membuat Pecco melakukan kesalahan sendiri dan crash. Rins finish terdepan di Chota dengan meyakinkan. Hasil ini semakin membuka mata banyak orang. Honda RC213V bukan motor sebobrok itu. Motor ini punya potensi besar dan Alex Rins telah membuktikannya. Memiliki seorang Marc Marquez sejak 2013 yang mempersembahkan 6 gelar MotoGP, tentu normal menjadikan Marc seorang ace rider dan arah dari pengembangan motor. Request Marc pada motor adalah kompas bagi para engineer HRC. Ketiadaan Marc sejak cedera parah membuat pengembangan motor berjalan lambat, tidak banyak perubahan yang dilakukan. Membuat motor yang hanya bisa digunakan Marc makin tidak ramah bagi para rider HRC yang normal. Sebelum balapan di Austin, Alex Rins sempat menyinggung para atasannya di HRC. Ia menyebut jika di sana sangat kaku dan ia seperti terkekang. Alex Rins telah mencoba sasis Marc Marquez di Argentina. Ia yang kurang suka dengan sasis milik Marc berinisiatif bicara pada bos Jepang untuk mencoba sasis lain milik Yoan Mir. Namun, permintaannya ditolak oleh bos Jepang. Ia merasa masih kurang dimanfaatkan oleh HRC dan merasa terbuang di sana. Padahal, dia hanya ingin mengetahui part-part pengembangan yang tersedia saat itu untuk memahami opsi secara menyeluruh. Perlu diketahui, walau Alex Rins berada di tim satelit LCR Honda, ia mendapat kontrak langsung kepada HRC, sehingga memungkinkannya mendapat motor pabrikan, walau tidak se-update motor pabrikan Repsol Honda bila ada part baru. Ada sedikit hal menarik di sini. Mungkin para bos Jepangnya mendengar ucapan Rins di media yang menyebutnya kaku. Itu bikin kuping bos-bosnya panas. Ketika di Parc Fermé setelah balapan sprint, Alex Rins yang berhasil meraih posisi 2 diberi selamat oleh para anggota timnya, tidak terkecuali para bos HRC. Shinichi Kokubu yang juga ada di pinggir Parc Fermé terlihat ingin memberi selamat kepada Rins, tapi karena ada di barisan belakang, ia seperti hanya ingin bersalaman saja. Mungkin masih merasa belum akrab atau masih panas dengan omongan Rins sebelumnya. Namun yang lucu, saat bersalaman, Alex Rins justru berusaha menarik tangan Kokubu untuk maju ke depan. Merasa ditarik, Kokubu mau gak mau maju ke depan dan berpelukan dengan Rins. Di balapan minggu, Rins yang berhasil menjuarai justru langsung mendapat pelukan akrab dari Shinichi Kokubu. Sepertinya sudah gak ada rasa sungkan di antara mereka. Kemenangan Alex Rins menggenapkan perolehan podium ke-100 milik tim LCR dengan meraih juara seri. Catatan Rins makin spesial. Dari 6 seri balapan beruntun, Alex Rins memenangi 3 seri atau persentase 50% kemenangan. Ini ia lakukan dengan menggunakan motor yang berbeda, Suzuki dan Honda.
sekaligus menyertakannya ke daftar pembalap yang mampu menang balapan dengan dua merek berbeda setelah Valentino Rossi, Casey Stoner, Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, Maverick Viñales, dan Jack Miller. Catatannya tidak terbantahkan, Alex Rins memang spesial. Baru 3 seri berjalan, dia sudah membuktikan diri mampu menang dengan Honda dan mampu menjadi pembalap terbaik Honda, terlepas dari absennya Mark. Ia membuktikan kemampuan adaptasinya luar biasa cepat. Oke, Chota memang sirkuit favoritnya, tapi ia juga mampu membuktikan bahwa RC213V juga motor yang kompetitif dan memiliki basis yang potensial. Saat ini, di MotoGP tidak mungkin bisa juara hanya karena itu adalah track favorit. Alex Rins beradaptasi dengan RC213V karena bakat dan feeling alaminya yang sangat baik. Crew Chief LCR Honda, Christophe Bourguignon, menceritakan bagaimana kualitas seorang Alex Rins, bahwa ia tidak terlalu terkejut dengan hasil di Austin ini. Menurutnya, di Argentina, Rins tidaklah buruk. Ia bisa top 5 dengan mudah jika ia tidak ada masalah di visor helmnya. Honda adalah motor yang perlu dikendarai hingga limit. Rins telah menunjukkan ia mampu dan begitu percaya diri. Bourguignon melanjutkan, ia memiliki feeling bahwa Rins adalah salah satu pembalap yang jika diberikan motor yang tepat, ia mampu melakukan sesuatu yang spesial. Rins memiliki kontrol bukan throttle yang sangat baik. Mengatasi spinning dengan kontrol pergelangan tangannya, ia ingin mengontrol lebih dari tangannya saat rider lain lebih percaya traction control untuk mengelola spinning. Rins sangat sensitif pada motor. Ia bisa merasakan perbedaan kecil dan mampu menjelaskan dengan tepat pada teknisi. Lucio Cecinello menjelaskan, ketika pertama Rins datang, ia mengatakan mungkin ia tipe old rider, tapi ia ingin peran elektronik yang dikurangi dan ingin lebih merasakan torsi secara langsung. Ini persis dilakukan oleh para pembalap tercepat, Stoner, Marc Marquez, atau Valentino Rossi, yang sebenarnya tidak terlalu menyukai peran piranti elektronik dewasa ini yang sangat dominan di motor. Selain itu, referensinya selama 6 tahun dengan Suzuki juga turut memperkaya literasi gaya balapnya, selain gaya balap naturalnya. Di Chota kemarin, rekan setimnya, Takaaki Nakagami, juga mencontek data telemetri milik Rins. Ia merasa bahwa gaya Rins benar-benar berbeda dengan gayanya, lebih mirip style Moto2. Alex Rins lebih bertipe mengalir dan banyak menggunakan corner speed. Walau Nakagami mengetahui triknya, tapi itu tidak mudah diduplikasi karena harus mengubah setup dan elektronik motor agar sesuai, dan ia saat itu sudah kehabisan waktu. Rins membuat Honda yang katanya tidak bisa belok, tapi bisa begitu cepat terutama di akhir sektor 1 dengan deretan chicane-nya. Walaupun ia merasa struggling karena biasanya dengan GSX RR, ia bisa mudah melakukan pergantian arah, kini harus mengeluarkan tenaga lebih dengan motor V-engine. Fabio Quartararo menyaksikan Rins sangat cepat di chicane 8, 9, 10 di awal sektor 2. Rins berhasil dengan gaya balapnya membuat RC213V menaklukkan chicane yang biasanya makanan empuk mesin 4 inline. Dan yang perlu dicatat, Alex Rins melakukannya dengan caranya sendiri tanpa harus bertanya pada Marc Marquez yang memang raja di Chota bagaimana untuk menjadi cepat di sirkuit ini. Setelah kemenangan Rins di balapan minggu, Tetsuhiro Kuwata, Shinichi Kokubu, dan Ken Kawauchi tampak ikut merayakan kemenangan. Ini seperti sebuah titik cahaya perubahan. Alex Rins yang mengeluh kurang dimanfaatkan, bisa jadi akan lebih didengar suaranya untuk pengembangan motor dan tidak terpaku pada Marc Marquez. Alex Rins memiliki semua kapasitas menjadi seorang development rider. Ia rider yang cepat, ia mampu juara, ia memiliki sensitivitas yang baik pada motor, kemampuan adaptasi yang cepat, percaya diri dengan kemampuan development setup sendiri, dan ia memiliki inisiatif dalam hal pengembangan motor. Dengan gaya balapnya, arah pengembangan motor akan berorientasi pada motor yang mudah dikendalikan dan adaptif bagi para pembalap. Namun, jika ingin cepat, Anda harus mengendarainya hingga limit. Mengacu pada arah pengembangan motor dari Marc Marquez yang hanya menunjang gaya balap agresifnya, rasanya Honda hanya akan menjadi pabrikan dengan satu pembalap. Jadi, kami berasumsi, jika Honda ingin membuat sebuah motor balap hebat, Alex Rins bisa digunakan sebagai development rider ke depannya, dan Marc Marquez sebagai ujung tombak yang mengekstrak seluruh kemampuan motor hingga limit. Tapi, jika Honda hanya ingin sekedar sebuah juara dunia, mereka cukup gunakan kacamata kuda dan hanya fokus dengan keinginan Marc Marquez. Sedangkan, pembalap lain masih akan kesulitan mencari cara menjinakkan motor.
Terima kasih sudah nongkrong di Garasi Roda 2. Kita ketemu di video berikutnya.